لما بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah alhamdulillah rabbil di hari yang insyaallah penuh dengan barokah ilmu ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masyaallah. Kali ini kita akan punya tema yang sangat luar biasa. Yang pertama menjalani Bulan Zulhijjah di tengah pandemi, gimana caranya? Nanti kita akan bertanya pada guru-guru kita, ya. Dan yang kedua, kemenanganmu berjarak antara kening dan sejadah, masya Allah. Dan yang ketiga, dengan rahmatnya. rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya akan menjadi mudah. Hari ini insya Allah akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan ya. Dan untuk pemirsa di rumah pastikan Anda menjaga 5M jangan kasih kendor ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja dan banyakin berdoa ya. Dan baik. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abil Rifran, Kiai Haji Usman, Ustazah Anna Malisi. Dan nanti kita akan ngaji ceria, ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Punawir Ngacir. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama menjalani bulan Zul Hijjah di tengah pandemi. Bersama guru kita dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al Abi Ghifran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita hormati Mas Bobi, Mas. Yang sama kita hormati Mas Ali Jainal Abidin. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dimanapun para pemirsa senantiasa ada dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita telah memasuki bulan Di dimana bulan ini adalah min arbatil hurum, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka bergembiralah kita menjadi hamba Allah bisa masuk di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Alhamdulillah, senang gak, Bang Ali? Senang banget. Senang, banget. senang banget, harus senang, harus gembira, harus sukacita. Kenapa? Karena bulan ini, bulan kemuliaan, tidak semua orang bisa masuk di bulan ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tak termasuk orang yang insya Allah mampu dan bisa di bulan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal. Sehingganya, jangan sampai bulan Julhijah lewat begitu saja. Dia tinggalkan bulan hulul tanpa ibadah. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Jauh ya, di sana guru. Dia tinggalkan bulan hijjah dengan kemarahan. Ada yang begitu ada? Ada guru ia tinggalkan bulan Julhijjah tanpa dengan sedikit pun mendekatkan diri kepada Allah hanya cuman merenung dari mana saya dapat rezeki hanya cuman melamun dari mana saya bisa makan hanya cuma berpikir dari mana saya bisa dapat rezeki kalau hanya sebatas cuma kalau hanya sebatas melamun maka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan batin betul betul Tuh. Adanya kan kita pengen kayak orang... Kapan gua begitu? Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Banyak. Kapan dia kayak saya? Ada yang begitu ada? ada. Nah, artinya jangan sampai bulan Julhijjah lewat begitu saja. Sehingganya lihat... Ada sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Apa sejarah itu? Sudah disampaikan tadi dalam Al-Quran. Kala bunaya ini arafil manam. Seorang nabi... Ibrahim alaihissalam bermimpi apa mimpinya dia bermimpi seolah menyembelih daripada anaknya Ismail alaihissalam. Apa kata Ismail? Beliau menjawab ya abatif al madha Allah Kenapa Nabi Ismail menjawab ya ab, abaku Nabi Ibrahim apa yang kau mimpikan sebetulnya itu adalah wahyu. Bahkan Ibnu al Farra menyatakan bahwa ini bukan hanya sekedar mimpi biasa tapi hak kebenaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim maka anak soleh seorang Ismail ini menjawab ma'afal ma'atara kerjakan apa yang kau lihat kerjakan apa yang kau mimpikan subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, orang tuanya soleh anaknya so soleh karena orang tuanya nyuruh sholat anaknya sholat ini mah ada orang tua nyuruh sholat, bapaknya enggak sholat. Ada yang begitu, ada. Ada guru. Mana orangnya? No, jauh banget nyuruh. guru. Nyuruh <laughs> orang tua kepada anak ngaji. Eh orang tuanya kagak pernah baca Quran. Ada yang begitu, ada. Ada guru. Nah kenapa Ismail turut? Kenapa Ismail ikut perintah kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah orang soleh dan mimpinya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehingganya Masya Allah luar biasa dari mimpi ini melihatkan kepada kita ada ketaatan. Sehingga kenapa di bulan haji ini menjadi bulan kemuliaan. Ada di sini jalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ketika toatnya Nabi Ismail kepada perintah Allah melalui ayahandanya Nabi Ibrahim. Ini merupakan ibadah dan harus diikuti merupakan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa harus diikutin? Karena taqarub ilallah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan apa yang menjadi peristiwa itu digantilah ketaatan itu dengan seekor gibas. Dengan berupa kambing sebagai bentuk daripada ibadah. Digantinya ini merupakan ibadah kepada kita. Apalagi situasi pandemi saat ini ceramah pun kita enggak ada jamaahnya. Betul apa betul? Benar. Ada orangnya di sini ada. enggak ada siapa-siapa. Iya. Tapi inilah situasi bahwa setiap manusia diuji oleh Allah dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia sedang diuji dalam pandemi yang sampai saat ini tidak tidak pernah tahu kapan kunjung selesainya. Mungkin tahun lalu haji kita masih ibadah haji, ada mereka bermimpi, "Ya Allah, tahun ini saya akan berangkat haji." Nyatanya, ikhtiar kita, rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak hari ini orang yang sudah daftar, orang yang sudah mau berangkat, dia bahkan sudah selamatan. Eh, nyatanya Allah punya rencana berbeda, sehingga haji sudah dua tahun ini ditutup. Betul-betul betul-betul, tapi jangan sampai situasi pandemi adanya COVID-19 ini merubah tingkat ketakuan kita kepada Allah. Jangan sampai merubah daripada ibadah kita kepada Allah. Harus kita ambil hikmah bahwa dengan adanya kurban. Bahwa dengan adanya penyembelihan hewan kurban. Bi makna koroba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya situasi pandemi jangan menjadikan alasan kita untuk tidak ibadah. Ini mah ada bang. Dia pandemi malas ibadah gara-gara takut corona. Emang nggak pernah ke masjid tadinya makin seneng nggak ke masjid. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Jauh ya, guru. Ada gara-gara masjid ditutup nggak jumatan. Dua bukan sedih malah girang banget. Emang gue jarang ke masjid. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya mana? Jauh ya, jauh ya, guru. Tapi jadi kentak korup ilallah mendekatkan diri kepada Allah sehingga pandemi jangan jadi halangan kita untuk ibadah. Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam? Apa yang kita lakukan di sisi bulan Julhijjah Yang jangan sampai ini hilang begitu saja Rasulullah SAW memberikan hadis kepada kita Gambaran Amin ayamin a'malun soleh Fihina ahaba ilallah hadihi ayamul isra Bahwa ada sepuluh hari yang paling dicintai oleh Allah Di antara hari-hari yang lain Hari apa itu? Hari pertama sampai hari sepuluh di bulan Julhijjah ini adalah hari-hari paling dicintai oleh Allah. Hari-hari manakala diisi dengan ibadah. Hari-hari manakala diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana kadar. Pahalanya, kita tidak pernah tahu bagaimana kadar kemuliaannya. Tapi, kalau Rasulullah sudah katakan, "Ini hari penuh kemuliaan, ini hari dicintai oleh Allah," maka jangan sampai kita yang menjadi umat Rasul Hamba Allah meninggalkan kemuliaan-kemuliaan di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun situasi pandemi saat ini jangan mengurangi daripada nilai kedekatan kita kepada Allah, di antara yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan banyak kebaikan. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang isoman, jadilah kita orang yang berusaha hati kita kaya, belum bisa memberi hati, udah pengen memberi. Inilah ciri orang bahagia. Ada orang nggak bisa ngasih hatinya pelit banget. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Oh, guru. <laughs> Jangan sampai kita jadi orang yang kikir, dengki, pelit. Boleh jadi dari kebaikan yang kita buat. Ini adalah hisab, hijab dari Allah. Penjaga dari segala keburukan buat kita. Berbuatlah banyak baik. Yang kedua apa yang harus kita lakukan. Kalaulah dari PPKM ini. Covid-19 ini. Tidak menghimbau kita lalu bisa ke masjid bertakbirlah di rumah kita. Bertasbihlah di rumah kita. Bertahlillah di rumah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan ketika takbir berdengar, merinding hati kita. Kita tidak pernah merasakan kebersamaan kembali setelah dua tahun yang lewat. Ada takbir berkumandang, meramai-ramai di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahi Alam. Kita sudah rindu dengan takbir bersama menggemak dimanapun. Jangan jadi alasan karena COVID-19 lalu kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah selanjutnya yang harus kita isi berpuasa Arafah. Di mana puasa Arafah ini man Arafah yukafirul wal Orang yang berpuasa di bulan Arafah di hari ke-9 Zulhijah, mereka diumpamakan seperti orang yang Allah ampuni dosa yang telah lalu satu tahun dan dosa setahun yang akan datang. Begitu luar biasanya Allah begitu luar biasa kasih sayang Allah. Bayangkan dengan hanya satu kali puasa karena Allah Subhanahu wa taala dia mampu mengampuni dosa kita. Kenapa demikian? Inilah kasih sayang Allah. Inilah rahmat Allah. Allah tidak pernah melihat kita dari kerasnya beribadah, tapi Allah melihat kita dari bagaimana ikhlasnya kita dalam ibadah. Kalau ibadah kita ikhlas, jangankan perkara yang berat Perkara yang mudah, andai itu mendatangkan kecintaan Allah, maka akan ada ampunan buat kita semua. Sehingga mari kita isi, jangan sampai putus asa. Apa yang telah ditanamkan dalam Al-Quran, dari kisahnya Siti Hajar, dari kisahnya Nabi Ibrahim, dari kisahnya ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ras Nabi Ibrahim di padang pasir dalam kesendirian. Apa yang ditanamkan? Bahwa itu adalah ujian, dan ujian kepada Siti Hajar tidak membuat ia putus asa, tidak membuat ia jatuh, tidak membuat ia lalu menyerah, namun ia bertawakal. Fattawakal, Allah, bahwa ia tahu: "La ilaha illallah, tidak ada tuhan yang menjadikan semesta alam ini kecuali Allah." La ilaha illallah tidak ada Tuhan melainkan Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita semua. La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang menjadikan segalanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semoganya dari hikmah Julhijjah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus nantiasa menjadikan ibroh dari setiap pelajaran-pelajaran kehidupan ibroh dari setiap kebaikan-kebaikan. Ini bisa menjadikan kebaikan buat kita semua. Mari kita berkorban. Mari kita ibadah. Ketika tidak bisa berjamaah. Laksanakan hanya dengan terbatas. Laksanakan dengan keluarga kita. Laksanakan dengan handai tolan kita. Namun jangan pernah meninggalkan dari apa? Dari prokes. Dari prokes protap kesehatannya. wala tulu Jangan sampai kita membunuh diri kita dan membunuh orang lain. Karena ini tidak nampak, tidak terlihat. Namun hak Allah ketika kita iman dan tawakal kepada Allah. Semoganya Allah memberikan pertolongan buat kita semua. Hadanallah iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru memang... Uh, bukan hal yang mudah uh, untuk melewati Uh, momen covid ini. Tapi dari apa yang guru sampaikan. Ali sudah mulai termotivasi. Jadi sebenarnya covid ini bukan menghalangi kita ya guru ya. Untuk tetap, Allah. tetap bertakbir. Tetap misalnya kita uh, semangat dalam beribadah ya guru Jangan ya. putus asa. Uh, uh, jadi istilahnya dengan adanya covid ini. Banyak cara lain yang Ada. bisa kita lakukan. Untuk tetap ibadah tanpa mengurangi pahalanya. Insya Allah amin. ya baik. Tuh ya masya Allah ya. Jadi tetap aja kita akan takbir, tetap ya di rumah masing-masing kita gemakan di rumah masing-masing takbir. Dan yang punya rezeki jangan lupa untuk korban guru ya. ya betul guru. Betul ya korban yang ini penting banget. Kadang-kadang masih perhitungan aja guru masalah korban. Nah, iya, iya, iya. Beli mobil bisa korban kagak? <laughs> ada yang begitu ada. Ada guru. Mana? <laughs> Beli mobil bisa korban nggak pelit banget ya Masya Allah, ya. Allah, ya Nah kalau sedikit guru. Memang katanya kalau misalnya kita sanggup berkurban, lalu kita menahan uang kita untuk tidak berkurban, ini termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. iya guru, karena Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak dengan hitungan sedikit, hmm. Allah banyak kasih nikmat kepada kita. Jangan sampai kita hitung hitungan dalam ibadah kepada Allah. Hmm, Semoga iya. ketika kita mengeluarkan kurban sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, selain itu pun ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beli mobil bisa, beli rumah bisa, ya enggak, beli apartemen bisa, beli pulau bisa. Jiran untuk korban susah banget. Ada yang begitu ada. Ada guru. Mana orang Jauh-jauh orangnya. Dan baik Masya Allah terima kasih guru ilmunya. Dan pastikannya kita berkurban ya Masya Allah jangan sampai enggak. Insya Allah kalau misalnya kita berkorban jangan takut miskin. Tambah berkah hidup kita insya Allah ya. ya. Dan baik kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini Masya Allah ya. Ini bagus banget lah temanya ya. Kemenanganmu berjarak antara kening dan sejadah. Masya Allah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Idul Adha menjadi salah satu hari besar umat Islam yang ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Dan setiap tahunnya dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia, jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha pun diperingati dengan melaksanakan sholat id dan menyembelih kurban berupa hewan ternak berkaki empat, seperti sapi, kambing, ataupun unta bagi mereka yang mampu. Idul Adha pun mengingatkan kita pada keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat as safat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa perintah itu disampaikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi sang nabi. Selepas bermimpi, Nabi Ibrahim menceritakannya kepada sang putra Ismail dan beliau pun menyanggupi permohonan untuk disembelih oleh sang ayah. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menggantikan Ismail dengan seekor domba. Untuk memperingati ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi Ibrahim tadi, umat Islam pun melakukan penyembelihan daging kurban dan memberikannya kepada keluarga, tetangga, serta orang yang membutuhkan. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sudah seharusnya mengandung pembelajaran akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Segalanya. Sudah seharusnya juga menjadikan kita untuk senantiasa taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Ada pula hikmah yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Adha bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah saat ibadah haji pun menjadi gambaran kelak, manusia akan dikumpulkan di Padang Masyar untuk dimintai pertanggungjawabannya.